Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Dari target yang diprioritaskan untuk jajaran Polres Tanjung Pinang dapat mengungkap untuk 3 pelaku tersangka, ya, 3 LP tetapi dikembangkan menjadi 5 LP. Untuk laporan polisi pertama, yaitu laporan polisi A23/2024 Des Narkoba pada hari Minggu tanggal 24 Maret sekira pukul 22.45 TKP atau lokasi sebuah rumah yang terletak di Jalan Printin Katamso Gang Kenangan 2 nomor 2 RT02 RW02 Kelurahan Tanjung Unggar Kecamatan Besari Kota Tanjung Pinang. Dengan identitas tersangka yaitu Yudi Wayudi Tanjung Pinang. Mana juga Yudi Wayudi, mana? Nah, ini yang PNS. Ya. Nah, itu ya. Nah. Sudah ditimbang sendiri. Ini yang pertama. Jinan. Ya, jadi untuk tersangka atas nama Yudi Wayudi, ya, di Tanjung Pinang 20 Desember 1997 sebagai pegawai negeri sipil, di mana kita dapat pengembangan, ya, pengembangan dari 3 LP tadi atas nama K, N dan Y. Yang dia Yudi. Nah, ini target kita. Kemudian dapat diungkap dari Res Narkoba, ya, di Kelurahan Tanjung Unggar, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Kemudian ada satu pengikutnya, yaitu atas nama Tony Sudarmono bin Tukiran, sebagai karyawan swasta. Dan mereka ini OPP. Bang, gaji PNS enggak cukup, Bang. Cukup, Bang. Itu? Enggak apa-apa jadi pengedar sabu, Bang. Oh. Oh, daripada beli, Bang, ya. Halo, kenapa, Bang? Sudah keluarga? Bapak, anak satu. Berarti memang udah ada niat, Bang, jadi bandar sabu. Ini saya tak jualan, Bang. Jadi edarannya konsumsi sendiri. Ya, ada kan toko forest sendiri. Tadi ngedarannya. Tapi ada timbang. Makanya dia jadi bandar biar enggak beli. Oh. Tapi ada timbangan itu, Bang. Karena Bang ini suka bohong nih. Itu beli pakai uang. Jadi dengan bandar dia enggak beli. Gratis pakai. Saya nyobain enggak, Bang? Lutut. Oh, 1 juta.
1 juta. Oh, jualan lu banyak banget.